Spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best. But the special part lives in the heart of Indonesians like you and Smart FM. Segera Anda ikuti Smart Medica, persembahan dari Smart FM dan Siloam Hospital Balikpapan. Interaksi Anda kami tunggu di 0542-737-978 dan SMS 0811-590-978. Sembilan Smart FM Business and Inspiration. Hai, apa kabar semua listener untuk hari ini? Semoga saya menjumpai Anda tetap dalam kondisi yang paling sehat, paling fit. Dan kalaupun memang Anda punya masalah atau gangguan kesehatan, ini saat yang paling tepat untuk bergabung bersama dengan kami semua listener, karena dalam Smart Medica Anda menemukan solusi masalah kesehatan Anda. Silakan bergabung bersama dengan kami, nanti Anda bisa menggunakan line telepon kami di nomor 0542-737-978 ataupun juga via SMS dan WhatsApp. Boleh Anda kirimkan di nomor 0811-590-978. Dan kita untuk hari ini Smart Listener bersama dengan Dr. Linda Yanti Tansil, spesialis bedah anak. Betul ya, Dok? Iya, betul, Mbak. Selamat sore, Dokter. Sore, Mbak Sri. Apa kabar? Baik, Mbak. Oke. Tema kita kali ini adalah bila si kecil harus segera disunat. Iya. Oke. Nah, tapi kalau boleh saya tahu, Dokter, kenapa sih anak kecil itu disunat? Biasanya kan budaya kita gitu ya, budaya-budaya kita itu pasti menghitankan anak itu saat mereka usia SD, saat mereka udah berumur tertentu. Nah, kalau misalnya untuk yang masih bayi-bayi ini, biasanya kenapa sih, Dok, mereka harus disunat? Ya, jadi sunat itu selain memang faktor agama ya, ada agama tertentu yang mengharuskan sunat itu, terutama untuk kebersihan daerah kelaminnya situ ya, daerah penisnya. Nah, indikasi sunat itu tidak ada batasan usia pada anak ya. Jadi bayi baru lahir pun itu bisa saja disunat, dari bayi sampai dewasa itu bisa aja, nggak ada batasan usia ya. Nanti dia tergantung juga dari indikasinya. Kalau memang dia ada infeksi saluran kemih ya, itu sebaiknya sudah indikasi untuk dilakukan sunat. Oke. Berapapun umurnya. Berapapun usianya. Walaupun itu tadi masih bayi-bayi gitu ya, Dok ya. Iya. Oke. Selain karena infeksi saluran kemih, apa lagi, Dok, yang menyebabkan akhirnya si bayi-bayi ini harus segera disunat? Paling sering kan itu infeksi saluran kemih. Nah, atau juga bisa perlengketan. Jadi ada namanya fimosis. Fimosis itu kulit ujung dari penisnya itu melengket ya. Melengket sehingga air kencingnya itu tidak bisa keluar dengan lancar.